Yo Jom, seperti biasa balik lagi sama gua Bang Ojan Jom. Nah, kemarin Bang Ojan bikin postingan ya tentang update Magic Tweak yang versi terbaru Jom. Tapi sebelum kalian install versi terbaru, itu Bang Ojan nyaranin buat uninstall semua kode nul yang ada di HP kalian. Ya harusnya sih video itu dirilis kemarin. Tapi karena Bang Ojan itu ada kesibukan mendadak, jadi ya videonya baru dirilis sekarang Jom. Ya biasalah Jom, kalau misalnya udah punya bocil, waktu tuh kerasa sempit. Sempit banget Jom, udah kayak rezeki Jom. Nah ditambah lagi nih ya, tetangga itu berantem terus di pasar, jadi makin sibuk. Tolong. Oke, sekarang kita balik lagi ke topiknya Jom. Jadi nih ya, di sini Bang Ojan itu bikin file uninstall khusus buat hapus semua kode nul di Magic Tweak versi pertama sampai ke versi terbarunya Jom. Maksudnya kode nul itu gimana Mang? Jadi gini, di Magic Tweak itu kan nggak hanya pakai kode-kode debug via jaringan aja. Tapi ada kode database system, kode database keamanan, kode database global, device config, activity manager, dan masih banyak lagi Jom. Nah misalkan di saat kalian buka aplikasi setEdit dan kalian pilih salah satu database Android, kalian bakalan nemu kode-kode aneh yang fungsinya itu kita nggak tahu. Mau kita hapus? Takut koit atau error. Terus hapus yang mana aja? Bingung kan? Ini baru kode-kode yang kelihatan. Nah, buat kode-kode yang nggak terlihat seperti device config, itu sulit kita cari kodenya, Jom. Ya jangankan mau dihapus. Nah, kalau misalkan kita udah nggak pakai setprop ataupun setstring, dan kode ini nggak ikut terhapus, maka kode itu bakalan jadi kode nul, Jom. Maksudnya kode ngambang yang nggak ada fungsinya. Ya mungkin beberapa kode itu ada yang bikin HP jadi error atau jadi tambah berat. Ya seberat cinta sama Neng. Nah sekarang kita bakalan hapus kode-kode nul yang mungkin itu masih nempel di HP Android kalian Jom. Nah kalian bisa download filenya. Linknya udah Bang Ojan siapin di kolom deskripsi. Jadi nama filenya itu adalah magic-uninstaller.zip. Nah karena di sini ekstensinya itu adalah zip, jadi harus kalian ekstrak terlebih dahulu Jom. Nah nanti hasil ekstraknya itu kalian pindahkan ke memori internal di luar folder, bukan di luar rumah ya, kalau di luar rumah nanti kehujanan. Nah di sini nama filenya adalah uninstaller.sh Jom. Nah sekarang kalian jalankan file ini menggunakan aplikasi Briven atau mungkin aplikasi LADB atau Bajigur. Nah kalian cukup copy aja jalur yang ada di bagian atas, kemudian buka aplikasi Briven. Kebetulan di sini Bang Ojan pakai aplikasi Briven. Nah di bagian command line-nya itu kalian ketik aja sh, kemudian spasi, dan kalian pastikan jalur yang tadi kalian copy. Nah kemudian kalian kasih garis miring dan ketik uninstaller.sh, kemudian jalankan. Nah, uninstaller.sh itu harus sesuai sama nama filenya ya. Jadi jangan sampai ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, atau mungkin ada yang kelebihan huruf. Nah, kalian tunggu proses instalasi filenya itu sampai selesai, Jom. Nah, nanti HP Android kalian itu bakalan ngerestart sendiri. Nah, di sini kalian jangan panik dan jangan langsung bilang ke emak kalau misalkan HP kalian rusak, Jom. Nah, HP kalian itu emang bakalan ngerestart, itu wajar. Tapi kalau misalkan udah selesai pasang filenya dan HP-nya itu kagak ngerestart, ya kalian bisa restart paksa pakai tombol power atau ya kalian bisa banting aja Jom HP-nya. Nah setelah HP kalian itu nyala, sebagian kode nul yang ada di HP Android kalian yang masih ngambang kayak perasaan si dia itu bakalan hilang dan terhapus permanen Jom. Tapi ya kalian bisa pasang ulang kodenya kalau misalkan emang kalian pengen. Nah, device config dan activity manager di HP kalian itu bakalan running secara default lagi atau bawaan dari HP-nya. Kalau udah bersih kayak gini, harus gimana lagi, Mang? Ya, serah lu, Jom. Mau dijual kek, mau ditukar tambah kek, atau mau pasang Magic Tunet yang akan rilis juga, boleh banget. Nah, file uninstaller ini cuma berlaku buat Magic Tweak versi awal sampai Magic Tweak versi 9.2 ya. Jadi nggak bisa hapus kode string di luar dari file Magic Tweak. Ya terkecuali file yang kalian pasang itu pakai kode yang sama kayak Magic Tweak. Ya mungkin bakalan ikut terhapus. Ya jadi segitu aja yang bisa Bang Ojan jelasin. Buat info lebih lanjut atau pengen tanya-tanya silahkan tanya aja Bi Incih Jom. Kebetulan sekarang warungnya masih buka.